Lovang itu paling rajin, selalu memberikan yang terbaik di dalam pekerjaannya, dan selalu siap membantu secapek apapun, sebanyak apapun pekerjaannya. Jadi Ulfa sangat layak menjadi employee of the month. Terkait Ulfa, menurut saya sosok yang tangguh, wanita tapi dedikasi dan loyalitas kadang-kadang menurut saya. Pokoknya sesuatu buat Mbak Ulfa. Saya mendukung Mbak Ulfa menjadi employee of the month karena menurut saya beliau rajin. Emang udah sepantasnya sih Mbak Ulfa mendapatkan gelar itu ya, employee of the month. Karena nilai-nilai akhlak yang sedang kita pegang selama ini tuh sudah sepertinya sudah semua bahkan lebih diterapkan oleh Mbak Ulfa dalam kehidupan pekerjaannya sehari-hari ya khususnya. Jadi Mbak Ulfa itu udah sangat cocok menjadi employee of the month. Teman terbaik, rekan terhebat yang saya kenal sejak lama. Menurut saya dia sangat deserve untuk menjadi employee of the month karena luar biasa dedikasi dan kontribusinya untuk jaket ini. Terima kasih kepada Pak Prio, Pak Suni, dan Bu Noja selaku BOD Yakes Telkom, khususnya Pak Adia selaku SM General Affairs yang telah memilih saya sebagai kandidat Employee of the Month. Semoga saya bisa terus berkontribusi dengan baik untuk Yakes tercinta. Sehat dekat kita, layani dengan cinta.